Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria salah menyebut pasangan yang akan didukung Partai Koalisi Indonesia Maju. Bukannya menyebut Prabowo Gibran, Riza malah menyebut Prabowo Sandi. Hal tersebut terjadi saat Riza memberikan sambutan dalam acara silaturahmi Partai Koalisi Indonesia Maju Minggu 5 November 2023. Mulanya, Riza menyampaikan pesan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad untuk mengajak seluruh Partai Koalisi Indonesia Maju agar saling terbuka mengenai kekuatannya masing-masing. Dalam pidatonya, Riza juga memberikan arahan agar semua partai yang tergabung dalam KIM harus saling menunjukkan struktur partai serta kekurangan mereka. Riza kemudian mengungkap, kinerja caleg bisa menjadi kunci kemenangan Prabowo-Gibran karena mereka lebih dekat dengan masyarakat yang merasakan langsung kehadiran mereka. Di momen itulah, Riza kepleset lidah sehingga malah menyebut Prabowo Sandi. Ucapan Riza itu kemudian disambut riuh suara kader KIM yang hadir. Riza lantas mengoreksi ucapannya menjadi Prabowo Gibran. Lagi-lagi kerja kerja kali ini luar biasa, kita harapkan bisa bersinergi positif, ya. Karena kerja kerja kali ini lebih terukur, ya. Lebih dekat dengan warga dan masyarakat merasakan keberadaannya. Dan inilah kunci kemenangan kita untuk Bapak Prabowo Sandi, yaitu kekuatan kita selain di seluruh bisa Prabowo Gibran. Insya Allah, bagi kita akan menangkan pemilu 2024.